Halo semua, saya Afrizal Isfan Abdillah, mahasiswa Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University Angkatan 2017 dari jurusan Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata. Alasan saya mengikuti program magang di kantor Korea Indonesia Forest Center atau KIFC adalah awalnya saya merasa tertarik dengan proyek-proyek yang mereka jalani, mulai dari ekowisata di Tunak Lombok sampai restorasi lahan terbakar gambut yang ada di Jambi. Oleh karena itu, saya ingin mendalami lebih lanjut terkait proyek-proyek yang mereka jalani, sehingga nantinya dapat meningkatkan kapasitas diri, baik secara pengalaman, pengetahuan, serta skill yang saya dapatkan di program magang tersebut. Harapannya program ini terus dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya untuk mendukung minat generasi muda di bidang kehutanan dan lingkungan, dan juga terus meluas ke seluruh Indonesia. Korea Indonesia Forest Center, Green Partnership, Green Future. Terima kasih.